Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minta daun diberi daun, dalam daun ada bidara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Hendak daun diberi daun, dalam daun ada ubat. Hendak pantun diberi pantun, dalam pantun ada nasihat. Selamat datang ke pertandingan Citra Pantun Melayu 2022. Berikut merupakan penerangan tentang kanun pertandingan yang perlu dipatuhi oleh semua peserta. Setiap jabatan pendidikan negeri hanya boleh menghantar satu pasukan pantun yang terdiri daripada 4 orang pemantun warga pendidik yang berkhidmat di sekolah, kolej vokasional, kolej matrikulasi dan institut pendidikan guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Setiap pasukan perlu mempunyai seorang pemantun bukan Melayu atau Bumiputera. Keempat-empat pemantun akan bertanding dalam setiap pusingan dan tiada pemantun simpanan. Pemantun pertama, kedua dan ketiga terdiri daripada pemantun Melayu atau Bumiputera akan juga terlibat dalam semua pusingan. Pada pusingan pertama, mereka berperanan sebagai pembantu kepada persembahan pemantun keempat. Pemantun keempat hendaklah terdiri daripada bukan Melayu atau Bumiputera. Pemantun ini terlibat dalam pusingan pertama, iaitu pengenalan kumpulan, dan pusingan keempat, pantun berkait. Pemantun ini juga layak dinobatkan sebagai pemantun bukan Melayu terbaik. Setiap pasukan perlu mempersembahkan pantun pengenalan yang berbeza pada setiap pusingan mengikut kreativiti kumpulan. Pada pusingan pertama, masa persembahan setiap kumpulan tidak melebihi 4 minit. Pada pusingan kedua, peserta dimaklumkan tema semasa sesi rokok. Peserta diberi masa 20 saat untuk berdagang pantun dan masa 60 saat untuk membeli pantun. Pada pusingan ketiga merupakan pusingan tanpa pen dan kertas. Setiap peserta akan memilih bunga telur yang bernombor dan akan dicabut oleh wazir masa. Dalam bunga telur itu ada tema atau citra di dalamnya. Pelipulara atau juru pantun akan membacakan tema untuk peserta mencipta pantun dalam masa yang ditetapkan. Peserta perlu mencipta dan menjual atau menjawab pantun dalam masa 60 saat. Pada pusingan keempat, yang merupakan pusingan pantun berkait, pantun atau pemantun pertama dikehendaki membeli pantun yang didagangkan oleh juri. Pemantun kedua akan berbalas pantun berkait dengan pantun pemantun pertama. Pemantun ketiga akan berbalas pantun berkait dengan pantun pemantun kedua. Pemantun keempat akan berbalas pantun berkait dengan pantun pemantun ketiga. Loceng akan dibunyikan pada saat ke-180 yang menandakan masa perbincangan telah tamat dan masa persembahan bermula. Seterusnya, loceng kedua akan dibunyikan pada saat ke-120
menandakan masa persembahan tamat. Akhir kata, semoga temasya Citra Pantun Melayu 2022 akan menjadi medan yang amat bermakna pada kita semua dan pantun-pantun yang diungkapkan dapat disebut tunjuk ajar dari yang tua. Petunjuknya mengandung tua, pengajarannya berisi maruah, petua berisi berkah, amanahnya berisi hikmah, nasihatnya berisi manfaat, pesannya berisi iman, kajinya mengandung budi. Contohnya ada pada yang senonoh, teladannya di jalan Tuhan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Sekian daripada saya, terima kasih. Bermasa ranum bidara, tupai meniti di dahan kayu. Indah bahasa, lafaz bicara, itu pekerti pantun Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam citra pantun Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, para pejuang bahasa sekalian. Julung kalinya Arena Sastra melayarkan seni pantun sejati Melayu di pentas citra pantun Melayu yang gah dan gilang gemilang. Untuk pengetahuan para penonton di luar sana, hari ini ialah hari pertama buat kami yang kini sedang bersiaran di YouTube. Oleh itu, ayuh setia bersama-sama kami menyaksikan pertandingan ini. Biar mati anak, jangan mati adat. Begitulah umpamakan kata yang dapat saya khabarkan pada hari ini. Pertandingan ini suatu usaha pihak inisiatif 108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu untuk melestarikan khazanah puisi Melayu serta menyuburkan kasih mesra muhibbah dalam kalangan keluarga Malaysia. Yang mana uniknya menampilkan pemantun bukan Melayu. Dari mana punai melayang, dari paya turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mana turun ke hati. Saudara-saudari, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, hamba perkenalkan diri. Selaku penglipu lara, nama hamba Huzaimah binti Abdul Halim. Hamba merupakan pelipu lara yang bakal menerajui nakoda citra pantun Melayu sambil ditemani kanda yang setia berbaju hijau di sebelah kanan hamba. Nama kanda Daniel Zakiruddin. Sedap sungguh namanya, selaku wazir masa yang akan setia bersama masanya. Pepatah lama ada menyatakan, yang tua disantuni, yang muda disayangi, yang bijak diteladani, yang jahil dijauhi, yang berilmu itu perlu dicari. Maka sesuailah pada hari ini kerajaan sekelongsong bunga menampilkan tiga pesona bintang jauhari yang bakal mengadili para pemantun kita pada hari ini. Saya perkenalkan Pendeta Jauhari selaku ketua juri di sebelah kanan saya. Nama diberi Cik Asniza binti Zakaria. Seterusnya, Jauhari kedua yang bertudung kuning lagi berseri. Nama diberi Dr. Nur Hayati binti Mat Yatim. Dan akhir sekali, peruna di hujung sana. Nama diberi Dr. Mashhudi bin Bahari. Begitulah tiga Jauhari yang bakal mengadili pentas mantan kita pada hari ini. Sering kita mendengar orang lama menyatakan air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang dicurut. Begitulah juga dalam pertandingan, ada kanun yang perlu dipatuhi oleh kedua-dua pasukan yang bakal berentak pada hari ini. Untuk pengetahuan semua pihak, pertandingan ini menetapkan 4 pusingan yang perlu ditempuhi oleh kedua-dua pasukan bagi setiap peringkat. Pusingan pertama ialah pengenalan diri. Kedua ialah bertema, ketiga
spontan dan yang terakhir disusuli dengan pantun berkait. Seterusnya, setiap pusingan yang ditempuhi bakal diadili oleh Jauhari melalui empat aspek pertama, iaitu pemikiran, bahasa, bentuk dan juga penyampaian. Antara syarat utama lain yang perlu diberi perhatian kepada kedua-dua pasukan ialah setiap pasukan wajib menampilkan seorang pemantun bukan berbangsa Melayu serta digalakkan berbusana bertemakan negeri masing-masing seperti yang kita dapat lihat pada hari ini bagi kedua-dua belah kerajaan Johor dan juga Pahang amat menepati tema, ya Kanda? Ya. Okey, begitulah juga dengan syarat-syarat yang lain yang seperti sudah sedia maklum oleh para pemantun, ya? Kini mari kita saksikan titik pertemuan bagi kedua-dua pasukan iaitu antara negeri Pahang selaku pihak pedagang dengan negeri Johor selaku pihak pembeli. Kanda sudah bersedia? Sedia. Nampak ya? Terhangguk-hangguk di situ. Allahuakbar. Ya? Mari kita teruskan. Kini saya persilakan pasukan pedagang iaitu dari negeri Pahang. Tok Gajah, ya? Hogoh Tok. Apa hogoh? Hogoh. Ha. Untuk memperkenalkan pasukan mereka dalam tempoh 4 minit dari sekarang. La 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 la. Perahuku kayu pendayung, hati dipukul ombak setiap masalah. Kiranya merami banyak bertempat, mari disusun jemur di kuala, bertandang kami biduan berempat, dendang pantun mari bermula. Rindu-rindu sepanjang masa, rindu lagi bila tiada, bila kasih di depan mata, tidak keluh untuk berkata. Pesanan kami membawa titah, pesanan hikmat, utusan raja, nandung suara, bersimpul wadah, dalam pantun kita bermesra. Seusai sampai di pasir tambang, berlibur kami beriring gamelan, irama kata lagu didendang, dalam pantun berpesan-pesan. Syair gurindam kami berperi, kisah yang masyhur Indrapura, bukan sekadar beradu puisi, dalam pantun menuntun sesila. Hamba Hamdan baik orangnya, biduan istana kota berang, sekali ke alun indah bergema, tentu pesona seluruh alam. Hamba Syahrin tinggi orangnya, biduan istana seri angkasa. Suku Jakun galur asalnya, kam julang tinggi budaya bangsa. Hamba Rahman bijak orangnya, biduan istana balai gambang. Senyuman diukir, pantun dilayang, menjadi penawar hati pun tenang. Hamba Muzam sederhana orangnya, biduan istana seri terentang. Suara ada, merdunya tiada, cukuplah wajah manis dipandang. Ayam menegur titik, orang kampung mengejek, ayam berlari titik, jalan dedek, dedek. Hati-hati cik adik, nantikan abang balik, orang kampung berdisik, decik tak berdecik. Lawan seberang jangan garam-garam,
kami di sini orang baik-baik. Ayolah teman kita berjuang. Pantun dikarang dengan molek-molek. 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 Ya, begitulah pantun pengenalan diri yang sungguh menghiburkan hati kita semua ya. Okey, sebelum kita meneruskan kepada Kerajaan Johor, di sini ingin saya peringatkan kepada pihak yang tidak ingin berhujah, anda boleh menutup mikrofon. Sekiranya ingin bercakap, barulah buka mikrofon ya. Okey, seterusnya untuk pasukan Pahang, kami barisan di pihak sekelongsong bumi ingin bertanyakan soalan tentang kedudukan pemantun sekarang. Mengikut susunan di sini, pemantun pertama Muhammad Nur Hamdan, pemantun kedua Rahman, pemantun ketiga Muhammad Muzamil dan pemantun keempat Muhammad Afkar Syahrin. Kami akan kami berubah tempat. Pergi ke sana jadi. Sebentar. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan kepada pihak dari pembeli iaitu Negeri Johor. Okay. Boleh dengar suara? Okey, jelas. Okey, sekarang mari kita menyaksikan persembahan pantun pengenalan daripada pasukan pembeli dari Negeri Johor dalam tempoh 4 minit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan di sana, sudahkah anda bersedia? Kena bertiga, mari kita mulakan. Silakan. Tanam kampung di hutan kayu. Hati bingung buat tak tahu. Tanam kampung berkawan-kawan. Hati bingung jangan fikirkan. Manis rasa si buah jambu. Manis pula buah semangka. Manis ya. Daripada hai kawan duduk bertopang dahulu. Alahai. Baik kita hiburkan hati yang sedang duka. Tanam kangkung di hutan kayu. Hati bingung buat tak tahu. Tanam kangkung berkawan-kawan. Hati bingung jangan fikirkan. Cantik mawar hiasan bersemi di taman larangan berseri-seri. Habarkan seisi langit dan bumi. Muhammad Mustaqim, kenalkan diri. Pohon pakis, tepian bendang, tumbuh sejajar, berselang berangan. Rupa manis, dipandang orang. Akilun nazar, empunya gerangan. Tanam kangkung di tengah sawah. Hati bingung, lupakan saja. Tanam kangkung berkawan-kawan. Hati bingung jangan fikirkan. Pohon kangkung tumbuhnya rimbun. Dari itu disuka orang. Disuka orang ya. Suka fikirkan nasib jauh diuntung. Untung. Karena itulah juga dapat merosak badan. Tanam kangkung di tengah sawah. Hati bingung lupakan saja. Tanam kangkung berkawan-kawan. Hati bingung jangan fikirkan. Hiasi jambangan gandingan cemara. Indah terjalin mawar seikat. Menjadi idaman kalangan dara. Hafizuddin Hussein, nama dinobat. Angkut-angkut di dinding perigi. Perigi dijasin, ditinggal lama.
lemah lembut, sanjungan tinggi. Zahir Hussein, empunya nama. Negeri Johor, tanah selatan. Aman di bawah naungan sultan. Permata jauhar, subur muafakat. Masyhur nama, hidupnya berkat. Tanam kangkung di tengah sawah. Hati bingung lupakan saja. Tanam kangkung berkawan-kawan. Hati bingung jangan pikirkan. Okey, baiklah, begitu merdu sungguh suara kanda berempat ya dari negeri Johor. Ya, tanam kangkung mungkin bertemankan apa pelita ayam ya nama dia. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jaga lidah itu indah, jadi santun umpama tiara. Perkenal sudah, bersedia sudah. Ayuh berpantun di pentas citra. Sekarang mari kita berganjak ke jendela pusingan kedua iaitu pantun bertema. Untuk makluman kedua-dua pasukan dan para penonton, pemantun akan berdagang dan membeli pantun yang bertemakan keindahan bahasa Melayu. Tema ini telah pun diundi dan dimaklumkan kepada kedua-dua pasukan sekurang-kurangnya 30 minit sebelum pertandingan bermula. Seperti yang termaktub di dalam kanun, pusingan bertema ini membenarkan para pedagang dan pembeli menggunakan pen dan kertas untuk berdagang pantun. Tempoh yang diperuntukkan untuk berdagang pantun ialah 20 saat, maka manakala tempoh untuk membeli pantun pula ialah 60 saat. Loceng pertama akan dibunyikan sekali, menandakan bermulanya tempoh masa yang diberikan. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali, menandakan berakhirnya tempoh masa yang diberikan. Tanpa melengahkan masa, kanda, pusingan kedua ini akan dimulakan dengan menjemput pemantun pertama dari pasukan pedagang untuk menjualkan pantunnya kepada pemantun pertama pasukan pembeli dengan isunya iaitu gaya bahasa penulisan kreatif. Gaya bahasa penulisan kreatif. Tempoh 20 saat daripada sekarang. Sebelum tu Dinda, yeah. Kanda ada masalah sikit lah Dinda. Ya, apa tu Kanda? Masa kita tak dapat bergerak. Jadi bagaimana Dinda? Apa yang kita perlu buat? Tidak dapat bergerak ya? Mari kita bertenang dulu sebentar. Okey. Masa tak gerak. Maaf ya saudara-saudara, masa kita sedang berputar-putar di situ. Kita test dulu. Okey. Alhamdulillah kanda, selesai sudah isu di bilik kita ya. Cuba tengok. Okay.
Maafkan kami. Okey, dipersilakan pemantun satu daripada pasukan Pahang untuk menjuarkan pantunnya 20 saat dari sekarang. Boleh unmute mikrofon ya? Maaf, kami tak dengar. Maaf, tak dengar. Mikrofon pasukan Pahang boleh buka mikrofon. Ya. Okey, assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Okey, boleh dengar. Okey, saya mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana mustaqim. Dengar ya? Dengar. Susun buah di bekas kaca. Buat hantaran kainnya biru. Bagaimana ditelah tafsiran pembaca. Ayat pujukan bertanda seru. Ya, begitulah pantun yang didagangkan oleh negeri Pahang. Persilakan pemantun pertama daripada pasukan pembeli untuk membeli pantun yang telah pun dijual. Bermula 60 saat dari sekarang. Dengarkan, ini jawabnya. Elok serinya bunga cempaka, hiasan desa di tepi batu. Rajin bertanya, kajian dirangka, munshi bahasa turut membantu. Okey, baiklah. Seterusnya, kita persilakan pemantun pertama dari pasukan Negeri Johor untuk berdagang pantun kepada pemantun pertama pasukan Pahang. 20 saat dari sekarang. Ana odeng, odeng, ana odeng, odeng lembu patah tanduk, patah tanduk. Indah suasana alam buana berpuput angin. Celahan merangsi, asli di mana metafora diguna, sulalatus salatin pelbagai versi. Baiklah, ada hidangan tentu ada balasannya. Seterusnya, persilakan pemantun pertama dari pasukan pedagang untuk membeli pantun yang didagang sebentar tadi 60 saat dari sekarang. Kukira ini jawabnya. Sungguh ayu, gadis rupawan. Sesuai sangat, jadikan menantu. Aslinya pada rujukan sejarawan. Barulah faham bertambah ilmu.
Okey, baiklah Kanda. Ya, Dinda. Teruja sekali Dinda melihat pertandingan antara kedua-dua belah kerajaan. Ya, pelbagai lagu muncul meniti di bibir ya. Okey, seterusnya Dinda persilakan pemantun kedua dari pasukan pedagang untuk berdagang pantun dengan isu mengungkap pelbagai bidang. Pantun akan dijualkan kepada pemantun kedua pasukan Johor 20 saat dari sekarang. Dengarkanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Tuan Hamba Akil, dengarkan pantun hamba. Silakan tuan. Di Kuala Linggi, tumbuh kelapa, condong di hulu, berbuah sarai, pendidikan tinggi, bertulahkan apa, makalah Melayu, berdiksi barai. Baik, begitulah pantun yang telah didagangkan. Maka sekarang kita dengarkan pantun beli dari pemantun kedua pasukan Johor 60 saat dari sekarang. Tuan Rahman, hamba kira ini jawabnya. Saya berkira, Tuan Hamba. Pohon berangan di desa terpencil, berselang cermai hingga pan ketilang, bertulah pesanan sedari kecil, patriotik disemai, bahasa dijulang. Baiklah, Tuan Berlapan, tadi Kanda di sebelah saya mengajukan soalan. Ingin sekali Kanda ni mengetahui apakah nama perhiasan di atas kepala dari saudagar Johor itu. Adakah balong ayam ya? Mungkin. Apa ya namanya? Adinda, ini adalah bulu burung kasawari. Sekali. Kayangan ni. Okey, baiklah kita teruskan dengan kita jemput pemantun kedua sebentar tadi untuk menjualkan pantunnya kepada pemantun kepada pemantun kedua pasukan pedagang 20 saat dari sekarang dengan isu mengungkap pelbagai bidang. Tanda. Menjeling-menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Tanda Rahman, hati-hati ya dengan jelingan hamba. Dengarkan, bunga kesidang tumbuh sebaris, disunting darah cantik memikat, semeja bersidang tuturan Inggeris, darjat bahasa mana terikat. Okey, baiklah. Begitulah pantun didagangkan diiring dengan jelingan tajam. Mari kita dengarkan pula jawapan balas daripada pasukan Negeri Pahang. 60 saat dari sekarang.
Dengarkan ya, Kanda Akil. Burung pekakak terbang di desa. Di hujung pawana berhembus meniti. Diikat pada, cintai bahasa. Dijulang watan sama hormati. Baiklah, Kanda, Kanda pernah dengar tak lagu ni? Apa tu? Menghilir di sungai Pahang. Sambung. Alamak. Bukan orang Pahang lah tu. Okey, baiklah, kita teruskan dengan pemantun ketiga dari pasukan pedagang untuk menjualkan pantunnya dengan tema, dengan isu indahnya lirik-lirik lagu P. Ramlee. 20 minit. 20 saat, maafkan saya, dari sekarang. Getaran jiwa. Tuan Hafizuddin, tolong sambungkan. Melanda hatiku. Nanti kita karaoke sama-sama. Apapun, dengarkan pantun hamba. Syair Melaka, didendang rakan. Merdu nyanyian, menghibur majlis. Ilham apa, P. Ramlee gunakan. Bersadur sindiran, baik ditulis. Baiklah, dipersilakan pemantun ketiga dari pasukan pembeli untuk membeli pantun yang telah dijual 60 saat dari sekarang. Adinda Muzamil, dengarkan. Ya, saya. Sila. Subur bidara dahannya indah. Menaung semalu tanam di sisi. Ilham sastra menjadi wadah. Dimain selalu teruskan legasi.
Kanda? Ya, Dinda. Oh. Pok, 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 bujang lapuk. Sampai situ saja kan? Sampai situ saja. Okey, baiklah. Kita, tanpa melengahkan masa, kita jemput pemantun ketiga dari pasukan pembeli untuk menjualkan pantunnya dengan isu yang sama, indahnya lirik-lirik lagu P. Ramlee kepada pemantun ketiga pasukan pedagang 20 saat dari sekarang. Getaran jiwa melanda hatiku. 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 Adinda Muzamil, pantunku cantik, jangan tak petik. Subur kuah di taman terlarang, menghias tugu, segar menguntung. Getaran jiwa, lirik terkarang, irama dan lagu mana bercantum. Ya, begitulah. Silalah petik ya pantun tersebut. Maka persilakan pemantun ketiga dari pasukan pedagang untuk membeli pantun tersebut 60 saat dari sekarang. Tuan hamba, izinkan hamba memetik. Dengarkan. Pohon cempaka tumbuhnya rendah, bunganya gugur di tanah rata, bercantum pada melodi nan indah, menjadi siulan rakyat jelata. Baik Dinda, tadi Dinda dah tanya kepada pasukan Johor apakah nama yang berada di atas songkoknya. Ya, benar Kanda. Ya, kini Kanda mau bertanya, apakah nama tengkolok yang dipakai oleh pasukan Pahang? Oh, yang sungguh tinggi itu ya Kanda. Yang mana satu kita nak tanya dulu? Kita tanya yang hujung itu Kanda. Oh, yang nombor, yang nombor empat itu. Ha, yang nombor empat. Andiri Guru. Ini namanya Andiri Guru. Selembu. Selebu. Selebu, maafkan saya. Andiri Guru Selebu. Oh, nak suaranya begitu klasik. Yeah. Seperti kita dengar cerita P. Ramlee ya Kanda. Benar. Terkejut Dinda tadi. Okey. Baiklah, gebaran semakin terasa, saingan semakin sengit. Kini tibalah masa untuk kita ke pusingan ketiga, bahagian spontan bagi menguji minda kreatif para pemantun. Pusingan ini tidak membenarkan para pemantun menggunakan pen dan juga kertas bagi berdagang dan membeli pantun. Oleh itu, diminta kedua-dua pasukan mengosongkan meja yang berada di hadapan anda. Terima kasih. Okay, baiklah, di pusingan ini juga, setiap pemantun perlu memilih satu angka daripada 31 nombor yang terdapat pada jambangan bunga telur di sebelah kiri Dinda. Tunjukkan Kanda. Ya, ini dia. Bagi menentukan tema spontan untuk didagang.
Loceng pertama akan dibunyikan sekali menandakan bermulanya tempoh 60 saat masa untuk berdagang dan membeli pantun, manakala loceng kedua pula akan dibunyikan sebanyak 2 kali sebaik sahaja tamat tempoh 60 saat. Senang kata, lakarkan dengan minda, fikirkan dengan hati, seterusnya lafazkan dengan yakin. Saya yakin para pemantun di sini arif dalam menjawab pantun spontan ini. Adakah anda semua sudah bersedia? Sudah. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, pusingan ketiga ini akan dimulakan dengan menjemput pemantun pertama dari pasukan pedagang untuk memilih angka yang terdapat pada jambangan bunga telur di hadapan saya ini. Dipersilakan. Bunga melur kembang di taman, warna, nombor 8 jadi pilihan. Oh, nombor 8 ingat warna apa tadi? Nombor 8 kan dia? Ini Dinda, nombor 8. Okey, ini ya. Okay, nombor 8. Okay, izinkan hamba membacakan. Temanya ialah arus kecil di aliran perdana. Ulang suara, arus kecil di aliran perdana. Dipersilakan pemantun untuk menjualkan pantunnya berdasarkan tema yang dipilih kepada pemantun kedua daripada pasukan pembeli 60 saat dari sekarang. Iyalah, jadi 6 tu perlu pilih. Dia juga perlu pilih. Dengarkan pantun hamba. Silakan. Ulam pegagak di bekas antik, hidang bersama ikan seluang, setanding di mana siswa autistik di pasaran kerja tersekat peluang. Seterusnya, persilakan pemantun kedua daripada pasukan pembeli untuk membeli pantun tersebut 60 saat dari sekarang. Ini jawabnya. Bungaan kekwa, pintasan rerama, terlihat teruna di tanah langkat, setanding siswa di medan kerjaya, strategi utama bakat diangkat. Okey, begitulah tema sebentar tadi. Begitu dekat dengan dunia kita ya Kanda sebagai seorang guru. Okey, jadi sekarang tibalah giliran pemantun kedua dari pasukan pembeli untuk memilih nombor yang berkenan di hati. Silakan. Termenung saudagar di hujung titi, angka 10 pilihan di hati. Angka 10 Kanda.
Ni dia. Ketat sikit ya nombor 10 ni. Okey, tema di sini pengembaraan romantik wira-wirawati dalam cerita penglipur lara Melayu. Ulang suara, pengembaraan romantik wira-wirawati dalam cerita penglipur lara Melayu. Masa diberikan untuk menjual pantun 60 saat dari sekarang. Ke hujung desa berjalan ayu. Sayang di sisih, bunga di tepi, penglipur lara, cerita Melayu, mengapa masih dipandang sepi? Baiklah, begitulah pantun yang didagangkan oleh pemantun kedua pasukan pembeli sebentar tadi. Persilakan pemantun pertama dari pasukan pedagang untuk menjawab pantun tersebut 60 saat dari sekarang. Dengarkan pantun hamba. Ambil buah, ikat di tepi, untuk didagang dalam perahu. Pasti masih dipandang sepi, promosinya kurang, orang tak tahu. Seterusnya, kita jemput pemantun kedua dari pasukan pedagang untuk memilih nombor. Dipersilakan. Banyak buku dalam kelas. Saya nak pilih nombor 13. Nombor 13. Nombor dalam 13. Kelas nombor 13 ya. Di sini. Okey. Okey, dalam kelas. Okey, tema di sini pendidikan bahasa Melayu polemik tanding harapan. Pendidikan bahasa Melayu polemik tanding harapan. Dipersilakan pemantun untuk menjualkan pantunnya berdasarkan tema yang disebut 60 saat dari sekarang.
Dengarkan. Pokok kemboja ditanam puspa di lereng berkabus. Layu semayan, terampil bahasa, berunjurkan apa, sekadar lulus, lepasi ujian. Seterusnya dipersilakan pemantun ketiga dari pasukan pembeli untuk membeli pantun tersebut 60 saat dari sekarang. Dengarkan. Sila. Sungguh tinggi dahan keharu, hinggapan ketilang berselang tualang. Berikan kursus kepada sang guru, pasti murid berjaya cemerlang. Kanda, cerdik-cerdik sungguh guru-guru di hadapan kita ya. Bolehlah menjadi guru tuition anak kita nanti. Amin. Ha, begitu ya. Okey, seterusnya kita jemput pemantun ketiga dari pasukan pembeli untuk memilih nombor yang berkenan di hati. Dipersilakan. Adinda, boleh tak pilihkan untuk ke Kanda? Oh, minta pilihkan. Sejuk hati Dinda. Dinda, pilih yang mana? Susah ke senang? Kita tak nampak sekarang. Tak apalah, nombor ulang tahun kelahiran. Nombor ulang tahun kelahiran Dinda. Okey, di sini. Nombor lima. Kan? Nombor lima. Ha, Dinda. Okay, Kanda bacakan. Nombor lima, Malaysia Gemilang. Ulang suara, Malaysia Gemilang. Ya, begitulah tema yang telah dipilih oleh Dinda. Seterusnya, kita perdengarkan pantun dari pasukan pemantun ketiga 60 saat dari sekarang. Dengarkan. Ke Andalusia menitip kurnia, berpending perak teruna bertandak. Cerlang Malaysia di mata dunia, bagaimana pasak rebahnya tidak. Baiklah, dipersilakan pemantun
kedua dari pasukan pedagang untuk membeli pantun 60 saat dari sekarang. Dengarkan, terbang tinggi burung ketilang, melayah rendah di tepi paya, pasak pada pemimpin gemilang, pacu agenda menuju jaya. Baiklah, satu sudah, dua pun sudah. Kini tibalah giliran pemantun ketiga. Pemantun ketiga bolehlah memilih nombor di dalam bunga telur. Dipersilakan. Okey, kalau Kanda tadi minta Dinda pilihkan, Kanda pun nak Dinda juga pilihkan untuk Kanda. Juga tak ya. Nak kalah. Lalu aja jadi mawar rebutan orang kata. Ha. Mana boleh macam tu? Boleh, boleh. Nombor apa yang Kanda ingin Dinda pilihkan? Oh, Dinda yang pilihkan. Dinda. Sudah. Tadi hari, kali ni bulan. Oh, tadi hari, kali ni bulan. Bulan 10 kan? Bulan 10. Mana 10? 10 sudah diambil lah, Dinda. 10 sudah diambil. Empat lah, Kanda. Empat, baik. Pilih je mana-mana, Dinda. Okey, baiklah. Okey, tema di sini ialah keagungan Empayar Melaka. Ulang suara, keagungan Empayar Melaka. Dipersilakan pemantun untuk menjualkan pantunnya 60 saat dari sekarang. Kanda Mustaqim, dengarkan pantun hamba. Dengar. Bertempur raja di balai istana, pendekar semantan menghunus keris daulat Melaka. Lestari bagaimana mangkatnya sultan tanpa pewaris. Baiklah, dipersilakan pemantun pertama daripada pasukan pembeli untuk membeli pantun tersebut 60 saat dari sekarang.
dengarkan ini jawapan. Gagah emas mana bermain keris, hebat bertempur di gelanggang terbuka. Johor Riau, teruskan pewaris, gah mengangkat tinggalan Melaka. Okay, baiklah Kanda, bila melihat pertandingan antara Johor dan Pahang ni, lapar rasa, teringin pula apa tempoyak ikan patin Allah. Dan juga laksa Johor. Betul, bolehlah Kanda lepas ni kita pergi sekejap ya? Sempat. Okey, tanpa melengahkan masa, hamba jemput pemantun pertama dari kumpulan pembeli untuk memilih nombor di hadapan dinda. Okey, Adinda. Tadi Kanda macam kata garang sangat ya. Okey, ni Kanda pun nak romantik juga. Okey, mulut Dinda ada berapa? Ada satu Kanda. Begitulah. Mulut Dinda berapa? Dinda buat Kanda. Nombor satu pilihan Kanda. Oh, nombor satu. Umur Dinda berapa? Nombor satu. Malah gementar pula Dinda di sini ya. Okey, tema di sini ialah Hati Budi Melayu. Ulang suara, Hati Budi Melayu. Dipersilakan pemantun untuk menjual pantun dalam masa 60 saat bermula dari sekarang. Tanda sungguh murni bunga hutan. Sudikan Muzamil yang hebat di sana. Subur bidara tepian tubir, isinya manis jadi idaman. Santun bicara basahi bibir, mengapa sinis dalam senyuman. Mengapa sinis dalam senyuman ya? Adat berdagang pasti ada yang membeli. Dipersilakan pemantun ketiga dari pasukan pedagang untuk membeli pantun 60 saat dari sekarang. Kanda, beginilah jawapannya. Dengarkan. Dengar. Bunga mawar penuh setaman, sayangnya layu, tidak berkembang. Dirinya ego, sinis senyuman, murni nurani, tidak diimbang.
Kanda-kanda. Ya, Dinda. Esok hari apa ya? Hari apa, Dinda? Ada apa-apa yang istimewa ke? Ya Allah, Kanda. Hari esok hari apa? Dinda, Kanda tak ingatlah. Lemah sangat bab nombor. Hancur berkecai hati Dinda. Allah, apa dia? Esok hari ulang tahun Dinda. La ilaha illallah. Okey, baiklah. Dinda ingin minta sesuatu dari Kanda. Apa dia? Yang pertama, pelita begitu. Allah. Yang kedua, perhiasan di balairung itu. Allah. Bolehkan Kanda? Allah, jangan minta hati nyamuk je Dinda. Tidak, yang mudah-mudah saja. Boleh. Okey, kita teruskan ya Kanda. Esok Dinda tunggu hadiah. Okey. Bertema sudah, spontan pun sudah. Mari kita berganjak ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan pantun berkait. Pusingan ini memerlukan para pemantun untuk beraksi membina pantun berkait berdasarkan pantun yang didagang oleh Ketua Jauhari. Pusingan ini wajib melibatkan keempat-empat pemantun daripada kedua-dua pasukan. Pembahagian masa akan melibatkan persediaan dan penyampaian pantun. Setiap pasukan diperuntukkan masa selama 3 minit untuk persediaan, manakala penyampaian pantun diperuntukkan selama 2 minit untuk pemantun pertama mula melafazkan pantun. Loceng pertama akan dibunyikan sebanyak 1 kali, menandakan bermulanya 3 minit persediaan, manakala loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 1 kali juga bagi menandakan mulanya tempoh penyampaian pantun. Loceng ketiga akan dibunyikan sebanyak 2 kali setelah tamatnya tempoh masa 2 minit untuk menyampaikan pantun. Ini bermakna loceng tamat persediaan akan digantikan dengan loceng mulanya tempoh masa penyampaian pantun. Maka pemantun pertama boleh terus melafazkan pantun berkait sejurus tamatnya tempoh persediaan 3 minit. Pasukan pedagang sudah bersedia? Sudah. Tapi nak tanya boleh? Ya, silakan Kanda. Maknanya selepas minit ketiga tu adakah boleh kita menjawab dalam sebelum sampai minit ketiga tu ataupun perlu menunggu loceng minit ketiga berbunyi? Boleh, tiada masalah Kanda, boleh. Okey, terima kasih. Okey. Jika ya, saya menjemput Ketua Jauhari untuk menjualkan pantun dagangannya kepada pasukan pedagang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Tangkas dara menganyam palas, pantun diujar, mohon dibalas. Okey. Anak penghulu mengetam papan, tupai-tupai dibuat cermat. Hidup perlu bersandar harapan, impian tercapai, syukuri nikmat. Saya ulang, anak penghulu mengetam papan, tupai-tupai dibuat cermat. Hidup perlu bersandar harapan, impian tercapai, syukuri nikmat. Silakan. Begitulah tadi pantun indah penuh puitis yang telah diperdengarkan oleh Ketua Jauhari. Pasukan diberi masa 3 minit untuk berbincang, diikuti dengan 2 minit masa untuk melafazkan pantun bermula dari sekarang.
Dengarkan pantun berkait kami berempat. Bunga seroja di Tanjung Keramat, di bawah dara pergi ke desa, impian tercapai, syukuri nikmat, usaha selalu tak putus asa. Di bawah dara pergi ke desa, bertemu Ninda, sampaikan hajat, usaha selalu tak putus asa, kepada Allah doa dipanjat. Bertemu Ninda, sampaikan hajat, bawa sekali benang selembar, kepada Allah doa dipanjat, jalani ujian penuh bersabar. Bawakan sekali benang selembar, menjahit busana hiasan syarat, jalani ujian penuh bersabar, barulah selamat dunia akhirat. Jadi okay, begitulah pantun berkait sambung menyambung lontar melontar ya. Sekarang pasukan Adinda. Ya Kanda. Boleh Kanda bertanya? Silakan Kanda. Kalau dalam kanun pertandingan, pantun berkait ini boleh disampaikan dan didendangkan. Didendangkan tu adakah dalam bentuk nyanyian ataupun sampaikan biasa? Maksud saya kalau kami nak dendangkan boleh ke? Sebab ada dalam kanun pertandingan, pantun berkait disampaikan atau didendangkan. Sekadar bertanyalah. Baik, sebentar ya. Jika boleh didendangkan, kami nak menyanyi. Kalau tidak boleh didendangkan, tak mengapa. Vokal masih terasa. Okey. Berdasarkan kepada perbincangan, kita mohon agar hanya dilafazkan. Okey, okay. Terima kasih. Okey, baik. Okey, baiklah. Pasukan pembeli sudah bersedia. Saya menjemput Ketua Jauhari untuk menjualkan pantun dagangannya kepada pasukan pembeli. Dipersilakan. Baik. Mengarang pantun dalam kepala, ingin saya melontar soal. Kerana terkedu bila bertanya, hilang pantun yang ada di minda. Okey, baik. Saya teruskan sahaja. Okey. Boleh? Bersedia? Okey, baik. Sedia. Okey. Dari kota datang bertamu, kala berangin cuacanya tenang. Kaya harta, miskin ilmu, ibarat kain tidak berbenang. Saya ulang. Dari kota datang bertamu, kala berangin cuacanya tenang. Kaya harta, miskin ilmu, ibarat kain tidak berbenang. Begitulah tadi pantun yang penuh indah yang telah diperdengarkan oleh Ketua Jauhari. Pasukan pembeli diberi masa 3 minit untuk berbincang, diikuti dengan 2 minit masa untuk melafazkan pantun bermula dari sekarang.
Kanda. Dinda. Dinda dari Pahang. Sudah tersedia. Baik, inilah dia. Kalau berangin, cuacanya tenang. Waktu redup di petang hari. Ibarat kain tidak berbenang. Elakkan hidup menyombong diri. Waktu redup di petang hari. Kembang siantan, tepian bendang. Elakkan hidup menyombong diri. Pribadi watan tinggi dipandang. Kembang siantan, tepian bendang. Pintasan rerama tuju ke desa. Pribadi watan tinggi dipandang. Andai agama diamal sentiasa. Pintasan rerama tuju ke desa. Dedahan pegaga berselang keranji. Andai agama diamal sentiasa. Ilmu terjaga, kaya terpuji. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah keempat-empat pusingan. Hamba selaku pelipur lara dan wazir masa yang setia di sisi, memohon maaf andai tersalah tutur bicara. Sekarang kita beri masa kepada barisan Jauhari untuk bersidang.